Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejahtera bagi kita semuanya, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Alhamdulillah di tengah krisis yang melanda dunia, Indonesia adalah satu dari sedikit negara yang berhasil menjaga Stabilitas ekonominya, menjaga stabilitas sosial dan politiknya, inflasi terkendali, investasi tumbuh, dan lapangan kerja bisa bertambah. Ini adalah sumbangsih seluruh anak bangsa: berkat persatuan, berkat kerja keras, dan gotong royong. Bangsa ini berhasil menghadapi tantangan dan semakin dipercaya dunia. Semua itu pondasinya adalah ideologi Pancasila yang diwariskan Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Ideologi yang harus terus kita pegang teguh untuk memperkokoh kemajuan bangsa. Saat ini kita masih terus berjuang untuk menghadirkan pembangunan yang adil dan merata, ini butuh kesinambungan dan keberlanjutan. Personil dalam pemerintah bisa berganti, tapi perjuangan tak boleh berhenti. Keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan adalah yang ingin melalui reformasi struktural peningkatan kualitas SDM. Hilirisasi industri dan pembangunan ibu kota Nusantara, kita ingin kekayaan alam negeri ini bermanfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Kita ingin rakyat di luar Jawa juga merasakan manfaat yang signifikan dari pembangunan yang ada, Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa, dan setanah air. Sebagai negara besar, Indonesia harus duduk sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Kita siap bekerja sama, siap memimpin. Kita ingin bekerja sama, kita ingin berkolaborasi dengan negara manapun dan menjadi titik temu serta jembatan dari perbedaan-perbedaan yang ada di dunia. Inilah Indonesia. Indonesia adalah Indonesia. Yang tidak dapat didikte oleh siapapun, yang tidak dapat didikte oleh negara manapun, namun siap selalu siap berkontribusi bagi dunia. Ideologi Pancasila membuat kepemimpinan Indonesia diterima dan diakui dunia. Presidensi G20 yang telah sukses dilaksanakan keketuaan ASEAN tahun ini. Merupakan bukti nyata bahwa Pancasila bukan hanya utama untuk Indonesia, tetapi juga sangat relevan untuk dunia.